Gimana rekan-rekan e, aplikasi Bitcoin Hunter anda sudah jalan normal kan semenjak beberapa minggu yang lalu ya ngomong-ngomong siapa aja yang sudah dapat bonus-bonus dari giveaway nya 5x5 up nya atau mungkin bonus referral nya atau mungkin videonya atau mungkin BTS nya komen ya di sini ya untuk saling support atau mungkin rekan-rekan sudah dapat yang 10x10 up nya itu yang pertama itu eh mantap ya. Nah, kali ini saya akan membacakan informasi-informasi terbaru ya dari uh, Bitcoin Hunter ini ya. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin. In Hunter. Dada 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 dada. Ya. Ini rekan-rekan uh, ada yang jalankan aplikasi ini dengan nyantai ya. Ada yang dengan seriusnya, uh, ada yang dengan emosinya, Oke, macem macam-macam ya. Ada yang pesimis bro, ada yang pesimis. Emosi itu plus pesimis ya di sini rata-rata. Beneran nih bang? Ya, kalau saya beneran atau enggaknya kita lihat nanti ya. Yang jelas kita melakukan ikhtiarnya ya sesuai dengan informasi yang kita dapat dari sosmednya itu aja ya dari aplikasinya ya sosmednya menginformasikan apa ya itu kita jalankan itu yang penting kita tidak mengada-ngada masalah realisasinya gimana nanti ke depannya prakteknya gimana hasilnya gimana ya sama-sama nggak tahulah sama -sama enggak tahu lah bro sama-sama nggak tahu kalau sudah ada yang berani ngejas Oh pasti ini, enggak saya ini, enggak kayak ini, enggak kayak, kayak ini ya. Silakan ya, kasih masukan di sini enggak jadi masalah. Bang, jangan jalankan aplikasi ini, Bang. Saya punya aplikasi yang bagus ini, Bang. Pasti membayar, pasti gini dan pasti uh, long live gitu ya. Ya silakan komen supaya nanti rekan-rekan semua para pecinta aplikasi penghasil cuan, yang pengguna-pengguna aplikasi penghasil cuan atau mungkin yang orang-orang sabar ya. Mining ini orang-orang sabar, Bro, menurut saya ya. Orang-orang sabar juga. Kenapa? Belum listing, belum ngapa-ngapain, mini, mini crypto baru ya. Itu masih uh, tetap dilakukan dengan harapan uh, mudah-mudahan proyeknya sukses, yang penting gratisan, bro. Yang penting gratisan kalau saya. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang sanggup untuk ikut trading, bayar, membayar, beli, 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 beli apa ya. Pokoknya beli, beli ya. ya Silahkan, kalau saya mencoba dari gratisan dan banyak yang menghasilkan kalau rekan-rekan tidak sabar apa bang belum ada mining yang bisa menghasilkan bang ada yang bilang gitu ya ya coba aja crypto itu crypto langsung menghasilkan itu bro crypto itu nambangnya bitcoin nah nanti kalau sudah seribu satoshi sedikit banget loh itu ya seribu satoshi itu mudah dapatnya kalau sudah dapat seribu satoshi anda langsung pindah ke wallet yang anda punya ya wallet btc ya tidak tahu itu di indodax tidak tahu itu di uh, rekeningku silakan ya habis itu anda bisa cairkan wah dikit banget sih jawabnya gitu terus mintanya apa yang gratis yang langsung oh, satu hari jutaan gitu <laughs> ini gratis bro jadi ikuti prosesnya di situ eh, kalau kayak kripto type gitu ya harus eh, kalau ingin dapat banyak ya harus eh, ngikuti aturan main di situ ya dengan mereferensikan segala ya kayak gitu sih wah nggak suka bang pokoknya ada minusnya semua ya nggak suka yang cari-cari orang jangan cari orang bro kripto type bisa main sendiri Ya, semua aplikasi aplikasi mining-mining yang saya tahu bisa main sendiri, cuman hasilnya akan jauh lebih beda kalau kita mereferensikan orang lain. titik Pilihannya ada di tangan kita masing-masing, bro. Mau hasil banyak atau mau hasil e, normal. Kalau normal ya, ya sudah. Ya satu orang itu silakan main sendiri ya. Udah ya, kita nggak jauh ke sana karena e, selalu ada pandangan yang e, berbeda itu wajar. Pro dan kontra itu wajar. Oke, kita langsung lihat informasi terbaru dari aplikasi Bitcoin Hunter ya. Seperti ini. Ini ya kalau kita lihat dari uh, telegramnya Bitcoin Hunter ini masih ada yang kepingin mendapatkan 5x5 dan segala macamnya di sini ya. Anda tinggal kirim sesuai perintah aja di sini ya. Sesuai informasi di sini ya lo. Ya ini nggak saya lanjutkan ini. Kita langsung lihat pesan tersematnya dari Bitcoin Hunter ya. Take kita lihat pesan tersematnya seperti ini ya Ini kemarin tertanggal 9 Agustus ya Sekarang tanggal 10 Agustus ya Ini ada pesan tersemat dari Bitcoin Hunter seperti ini ya Nah bla 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 Ini kalau kita artikan versi bahasa Indonesia nya seperti ini Nah ini ya Harus atau periksa ini 9 Agustus sampai 19 Agustus mungkin ya Gak ada bulannya yang belakang ini Kalau ini 8-9 mungkin maksudnya 9 Agustus Karena informasinya kemarin 9 Agustus sampai 19 gitu aja ya Pengumuman penyelesaian penonaktifan dompet untuk 300 ribu pelanggan hantu Wow Wow Mudah-mudahan ini tidak termasuk rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel ya saya ulang ya, pengumuman penyelesaian penonaktifan dompet untuk 300.000 pelanggan hantu BTH. Penambangan otomatis BTS dan penangguhan akses pengembang Bitcoin Hunter dan ketua grup Bitcoin Myung-ho Song akan memandu 800.000 pengguna di seluruh dunia setelah pengumuman tanggal listing PTH diumumkan melalui media wow mudah-mudahan sesegera mungkin ya ini ya ini yang ditunggu rekan-rekan ini yang dibilang tidak masuk akal yang segala macam alah kita tinggal nunggu aja kok ya nggak ada repotnya nggak ada susahnya miningnya juga otomatis ya. Tinggal kita tunggu aja beneran atau enggak nanti gimana, nanti harganya beneran atau enggak, minimal berapa. sudah kita ikuti aja. Kalau saya tidak fokus sama nanti har harganya sekian-sekian walaupun kalau rekan-rekan -kan bilang gitu juga enggak salah karena itu target dari BTA sendiri ya. Anda kan pernah tahu ya, target dari BTA sendiri berapa. Itu ya. Itu enggak salah yang ngomong karena itu disampaikan langsung dari pihak bth nya itu ya, bukan karangan Uh, pengguna aplikasi BTH-nya. Oke okay, ya, lanjut ya. Setelah pengumuman tanggal listing BTH diumumkan melalui media, maka terpasang wallet 300 ribu subscriber, Wah. termasuk mass subscription menggunakan makro mass subscription pada periode waktu yang sama dan mass subscription dengan password yang sama selama tiga minggu. Pertama, semua dompet BTA dari 300.000 pelanggan hantu telah dinonaktifkan. Untuk memblokir pendaftaran baru dari pelanggan hantu tersebut, grup Bitcoin telah menambahkan proses verifikasi untuk memverifikasi identitas pada saat mendaftar. Selain itu, setelah BTH, penambangan otomatis dan akses ke BTS akan dihentikan sementara hingga ini ya, 9 Agustus sampai 19 ini ya Tulisannya gini ya Tulisannya 8 garing 9 uh, strip 19 Untuk pemeriksaan dan penonaktifan pelanggan hantu BTS Jadi jangan membuat kesalahan 8 9 2022 9 Agustus 2022 ini ya Pengumuman Myung Hosong Ketua grup Bitcoin Buka pembaruan Bitcoin Hunter BTH tautan ini Nah, kalau rekan-rekan ingin -rekan buka-buka silahkan ya. Ini bro, oke okay, ya. Ya, itu informasi uh, menurut saya sih penting ya bagi rekan-rekan semua para pengguna aplikasi Bitcoin Hunter. Mudah-mudahan rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel ini tidak termasuk di 300 ribu pengguna tersebut yang disebut pengguna hantu ya sama Bitcoin Hunter. Itu kalau diartikan versi bahasa Indonesia. Ya, mungkin yang disebut kalau bahasa kita sih yang nuyul-nuyul-nuyul-nuyul itu ya. Yang new year itu uh, kalau nggak salah beberapa apa ya beberapa bulan yang lalu banyak yang komen juga kalau kepingin menghasilkan uh, banyak poin-poin uh, dari uh, BTH. Anda bisa lakukan kayak gini, kayak gini. Ada yang uh, komen gitu ya di salah satu konten video saya. Ya saya nggak tanggapi bro karena itu haknya dia juga ya. Kalau saya sih, ini sama teman-teman saya saya bilang sama teman-teman saya atau mungkin kan, kan sering berkunjung di Dev channel. Saya justru menyarankan kita mainnya main aman aja ya, main aman aja. Gimana bang? Ya sudah. Kalau kita pingin eh, aman, kalau kita nggak ada yang diajak atau nggak ada referral, ya sudah kita main solo aja. Ya ya hasilnya apa adanya itu aja sudah e, kalau selama ada proses apa itu give giveaway-nya di sini juga ada proses giveaway-nya ya giveaway-nya 5x5 itu sudah lumayan kalau kita dapat atau mungkin 10x10 itu sudah dapat lumayan itu ya sehingga perharinya yang harusnya 0,01 ya kalau kita dapat 10 per 10 kemarin itu yang pertama saya ya. saya akhirnya sekarang dapatnya 0,1 per hari kalau rekan-rekan nggak sempat dapat yang 0,01 ya paling enggak kan rekan-rekan dapat 0,05 ya 0,5 karena rekan-rekan dapat yang 5 kali 5 x 5X itu ya eh, lebih banyak ya mantap itu kalau menurut saya sih gitu jadi maksimalkan aja itu ya kalau eventnya sampai sekarang ada ya sudah tapi yang jelas tadi informasinya kan sementara kalau nggak salah ya, sementara ya ini ya ditunggu kalau tidak jalan lagi aplikasinya ya harap bersabar bro sudah diumumkan kayak gitu kalau masih jalan ya ya sudah berarti mungkin mungkin ada bug atau gimana ya dan hari kan juga gitu sempat dihentikan tapi masih jalan terus habis itu hilang lagi ya yang hilang itu bukan semuanya tapi hilang hanya beberapa itu sudah rame wah sudah saya bilang scam 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 kalau saya sih simpel kan kan jangan mudah bilang scam tapi jangan terlalu yakin aplikasinya sukses eh coba kata-kata saya di di anu ya di apa ya di cerna. Nanti kita buat sharing. Kalau menjalankan aplikasi apapun, Anda ikut aplikasi nih. Jangan mudah mengatakan scam. Ini kan sama dengan doa, Bro. Anda ikut sendiri, Anda mendoakan sendiri kan ya lucu ya. Ya. Tapi jangan terlalu yakin aplikasinya pasti sukses. Nggak boleh lah manusia terlalu yakin itu ya. Iya, benda Ya. Ya benda itu sombong apalagi ini bukan uh, aplikasi kita sendiri, bukan kita yang ciptakan. Kita enggak tahu progres ke depan tujuannya gimana. Kita hanya mengikuti yang punya aplikasi. Jadi simpelnya, kalau kita jalankan aplikasi ya sudah kita jalankan aja, kita nikmati prosesnya. Kita doakan mudah-mudahan project dari aplikasi itu sukses sehingga kita juga ikut kecipratan. Nah, jadi kita enggak usah ngomongnya tinggi-tinggi untuk menjelaskan ke Calon referral gitu, nanti bakalan ini pasti sukses. Ini ya, enggak lah cuman kita juga jangan sampai uh, pesimis, ngapain juga kita daftar terus pesimis. lah saran saya dihapus aja akunnya, bagi rekan-rekan masih pesimis, daftar aplikasi apapun, bukan hanya BTH ini ya, bukan hanya Bitcoin Hunter, hapus aplikasinya, jangan daftar biar tidak mengganggu hati Anda ya. Kan, Anda bisa berkegiatan normal kayak biasanya ya. Ini kan bukan pekerjaan kita lah bro ya. Ini bukan pekerjaan kita, ini sampingan. Tapi kalau sampingan bisa mendapatkan penghasilan, loh apa salahnya bro? Sudah banyak loh yang menghasilkan. Ada yang bilang, oh cuma bang belum menghasilkan berarti anda nggak eh, tahu aplikasi-aplikasi mana yang menghasilkan, aplikasi mana yang masih mining. Kalau mining namanya mining harus sabar bro. Itu menurut saya. Kalau anda nggak sabar, jangan ikuti mining kripto baru. Kripto baru ya, terutama kripto baru ya. Ikuti mining-mining yang sudah listing kayak mining kripto tab saya contohkan ini. silahkan ikuti itu ya gitu ya jadi semangat buat tekankan bagi pengguna aplikasi BTH jadi kita tetap menunggu informasi terupdate dari eh, pihak Bitcoin Hunter kayak gimana kayak gimana ya kita doakan mudah-mudahan proyeknya sukses harganya gimana nanti eh, pada saat listing dan segala macam ya sudah kita ikuti aja ya kalau benar tujuh ribu targetnya sesuai target ya. Oh, bawa 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 bawa. kalau saya siapa adanya kalau beneran itu ya sudah bro kalau nggak beneran itu ya sudah misalnya setelah listing harganya cuman misalnya 0,0000 000, banyak loh nolnya 001 dolar ini nggak apa-apa bro kita nikmati prosesnya sampai mungkin memenuhi target sesuai yang ditargetkan sama pihak Bitcoin Hunter kita ngomongnya apa adanya aja nggak usah mengada-ngada dan kalau rekan-rekan ada yang berpatokan sama 70.000 juga Sesuai target, itu pun gak salah Karena Bitcoin Hunter menyampaikan itu Bukan eh, katanya Pengguna aplikasi yang lain Oke okay, ya, semangat rekan-rekan bagi anda yang belum daftar Bitcoin Hunter, cari informasi dengan Bitcoin Hunter, baik yang minus Maupun yang positif setelah itu anda putuskan ikut apa tidaknya. Kalau anda ingin daftar tapi belum dapat pengundang, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian kan, kan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang pada mengutut ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam Cuan.